ini ayam. Ayam samo. Samo. Kalau samo itu kalau saya sebutkan ayam tertinggi di dunia bisa nggak sih? Tertinggi beda lagi Kang. Ada lagi. Ada lagi. Indio Gigante namanya. Ah ini berarti ya, ayam banget kayaknya ya. Tahu banget tentang ayam. Nah kalau ini belajar dari Kang. Berarti ayam tertegap. Irfan juga. Iya. Ini jadi ayam tertegap bisa. Yeah. Ya? Ayam yeah, tergagah bisa juga. Songong, songong. Songong. Ayam tersongong. Ayam tersongong. Iya ampun. Songong amat. Songong amat. Ini ayam segini 3 juta harganya. Dia ada tegak dari kecil mah. 3 juta. Ini jantan betina? Ini betina kayaknya kan. Betina ya? Jantan. Jantan. Beda ini gimana sih? Biasanya jengkernya. Oh, jengkernya. Kan badannya keras nih kalau dipegang. Iya nih keras nih. Benar. Benar. Lu pegang, pegang. Apa aja? Pegang aja. Keras di pompa itu. Keras, 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 keras. Ini dia, jantan. Jantan ada antena gitu di atas itu. Iya betul. Matanya dari kecil udah putih, Kang. Matanya bukan kuning atau hitam, putih. Nih, dari putih. Tadi si Kang itu nyebutin mata putih. Jadi itu menjadi salah satu ciri. Ciri khas. Kalau sudah silang-silangan warnanya beda ya? Iya. Matanya agak nakal gitu, agak mana? Merah gitu. Betina sama jantan harganya sama? Ini betina, dia nggak ada jengkernya. Matanya putih juga kan? Oh iya betul. Tapi warnanya beda ya? Ini yang warnanya putih ini hitam gitu. Iya, karena ini bapaknya hitam. Oh, masih juga sih. Kok warna favorit yang gimana sih? Oh, warna favorit itu warna nih. Oh, ini favorit. Dia. Nah, dia dadanya dia nonjol rata-rata. Kalau samo itu ya, berbeda dia sama ayam-ayam yang lain. Oke. Okay. Kalau ayam Bangkok mah anaknya warnanya wah gelap gitu ya. Gelap, merah iya. gitu ya. Oke. Okay. Gitu kamu mau ngambil ya? Oh enggak, ini pekerjaannya, itu pekerjaannya. Nih, kom ini diperjualbelikan juga? Diperjualbelikan. Kok misalnya yang mau beli gitu, misal itu packingnya tuh kayak gimana sih? Packingnya, ayo kita packing nih kan. Ini kita akan tutorial ya, tutorial cara packing ya. Itu packingnya, itu standarnya, dia harus ada. Coba kayak gimana packingnya? Itu. Oh, coba lihat sini tuh. Oh, jadi pakai daun itu karena penyerap panas juga ya? Iya, benar. Nah, ini kan nuansanya ini ya Jepang banget, dia ada daun-daun lah pokoknya. Rumput. Kasih pur, kasih tomat juga. Tomat. Apa namanya nanti kalau misalnya di perjalanan misalnya ke Papua, saya biasanya kirim ke Papua. Sampai ke Papua. Sorong. Wow. Raja Ampat juga dikirim ke sana. Beneran? Wow. Beneran. Lalu juga apa namanya? Ini dikasih pur biar supaya nanti 2 hari misalnya di box enggak kebuka-buka, belum diambil sama pemiliknya, dia masih bisa makan. Okay. Yang dikirim tuh usia segini biasanya atau segini. Yang dewasa juga ada? Ada yang dewasa juga. Tapi harga lebih mahal. Ya boleh lah. Iya, iya. Kalau ini sepasang berapa jadinya? Sepasang 6 juta dia. Aduh. Selain ini juga, biasanya mereka si pembeli dikasih kaos, lalu dikasih emas juga. Emas? Emas batangan. Kenapa? Untuk hadiah dikasih ke konsumen agar supaya dijadikan apa namanya? Inilah hadiah. Baru ketemu saya jualan ayam bonus emas. Emas batangan. Biasanya jual emas bonus ayam. Iya benar. Emas batangan lagi ya. Emas batangan. Ya Allah. Ini beli oke, tutorial tutup. Ini tuh dimasukin sini gitu ya? Betul, gitu ya. Dikasih. Oh iya, dikasih itu, iya benar. Lalu dikasih. Ditutup gini. Nah, tutup gini, gitu. Sat. Lu alihkan itu perhatiannya dia. Iya. Lu cari yang lain, gue kabur. Oke. Mas Leo, itu ayam apa Mas Leo? Oh itu ayam Brazil. Ayam Brazil. Itu ayam Brazil itu kayak gimana, ayam Brazil? Ayam Brazil. Guys. Itu dia Bapak-bapak Savana Safari bersama Irfan Alsat. Gak terasa ya, udah 30 menit Savana menemani pagi kalian di episode Ayam Samo ini sobat. Semoga episode hari ini bisa menghibur dan menginspirasi sobat Savana. Jangan lupa tetap saksikan Savana setiap hari Senin sampai Jumat jam 11 pagi hanya di Trans TV. Sampai jumpa.